Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Sama ke beza? Sama. Tak. Sikit beza. Tajwid dia beza. Saya tak tukar nama. Muslimin muslimat, nak tahu tak kenapa saya tak tukar nama? Nak ke tak nak? Suka hati saya. Okey, saya tak tukar nama sebab salah satu sebab yang utama, masyarakat di Malaysia mempunyai kefahaman tentang nama Islam ataupun definisi nama Islam amat berbeza dengan diri saya. Setuju tak? Secara umumnya, masyarakat di Malaysia mempunyai kefahaman nama Islam adalah nama dalam bahasa Arab ataupun bunyi macam bahasa Arab. Betul atau tidak secara umumnya? Tetapi mengikut kefahaman saya, mengikut kajian saya, saya dapati sebenarnya nama Islam maksudnya amat luas. Nama Islam adalah nama yang mempunyai makna yang baik atau maksud yang baik. Tak semestinya perlu dalam bahasa Arab. Yang penting nama itu mempunyai makna yang baik, maksud yang baik. Setuju atau tak setuju? Yang tak jawab di sini tu macam mana? Oh, tak setuju. Rupanya. Okey, kita kupas. Ada orang tak setuju. Okey, kalau wajib untuk semua orang Islam di Malaysia mempunyai nama dalam bahasa Arab. Kalau contoh, wajib. Mesti pun ada nama dalam bahasa Arab. Saya rasa ramai orang di sini kena tukar nama. Tak percaya, kita cuba test try. Boleh? Cuba, you test lagi try. Okey. Ada tak sesiapa di sini namanya Ibrahim? Angkat tangan. Ada tak kawan nama Ibrahim? Ada kawan nama Ibrahim? Tahu tak Nabi Ibrahim alaihi salam kaum apa? Bangsa apa? Hebrew. Bahasa cakap pun Hebrew. So dia orang Arab ke orang Hebrew? Hebrew. Maka sesiapa yang menggunakan nama Ibrahim ini besok kena pergi ke majlis agama untuk tukar nama. Sebab itu bukan nama dalam bahasa Arab. Betul? So kena tukar. Ada tak sesiapa di sini namanya Yakub? Orang putih Yakub panggil apa? Jacob. Tambah krim ke atas? Jadi biskut. Okey, ada tak sesiapa di sini gunakan nama Yakub? Yakub ni adalah nabi yang diutuskan kepada kaum apa? Bani Israel. So sesiapa yang menggunakan nama Yakub ni, itu nabi Yakub adalah bani, nama Bani Israel. So bukan nama Arab. Besok kena pergi majlis agama tukar nama. Ada tak sesiapa di sini gunakan nama Daud, Sulaiman, Yahya, Yunus? Ada? Banyak kan? Banyak Melayu gunakan kan? Cakap dengan dia. Itu adalah nama-nama yang Allah utuskan Nabi kepada kaum Yahudi. Gunakan nama Yahudi kena boikot ni. Betul tak? So, sekarang persoalan saya, apa maksud nama Islam? Apakah definisi yang sebenarnya? Kalau tak tahu, kita kena kembali kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita kena kembali kepada senario zaman baginda. Lihatlah keadaan di negara Arab pada masa itu. Macam mana baginda faham nama Islam itu? Sama tak dengan kita orang Malaysia? Dan kalau kita kembali kepada zaman baginda, kita akan lihat zaman baginda ni, baginda sendiri pernah menasihati segelintir orang Arab, suruh mereka tukar nama. Baginda suruh orang Arab tukar nama. Nama Arab. Kenapa baginda suruh orang Arab tukar nama? Kalau nama Arab tu sudah nama Islam, kenapa perlu tukar? Maksud yang tak baik, makna yang tak baik. So dalam erti kata lain, nama Arab pun, kalau kita ada nama Arab pun, tak garanti nama Islam. Nama Islam, nama yang mempunyai makna yang baik dan boleh dalam apa-apa bahasa tu. Setuju atau tak setuju? Setuju. Nasib baik setuju. Tak setuju, saya kupas sampai masa saya habis. Okey. Persoalan sekarang, nak tahu tak apa makna nama saya? Nak ke tak nak? Okay. Lim, nama keluarga. Now family name. Lim ini tak ada kena-mengena dengan Lim Guan Eng atau Lim Gotong. Belum kawan lagi. Jui, nama keturunan. Saya berketurunan yang ke-27 dalam pokok keluarga Lim. Hanya melihat nama yang kedua saya, orang yang ada ilmu dia tahu saya keturunan yang keberapa. Sun, nama diri saya. Lim Jui Sun bererti menuju kejayaan.
Ada dengar azan tak hari-hari? Entah, tak jawab tu. Oh, nasib baik ada. Ha, kita dengar azan kan? Hayyalal falah. Panggil nama saya lah. Risun. Hanya tak kata where are you je. Okey, itu makna nama saya. Okey, pertama. Yang kedua tentang diri saya, jarang-jarang penceramah cakap. Tapi saya mau cakap. Saya sudah berumah tangga. Tak racan lagi. Dan mempunyai 10 orang anak. 5 lelaki, 5 perempuan. Afzal tak boleh kah? Ha. Setakat ini. Okey, last. Last dengan diri saya, saya dilahirkan dalam keluarga yang mengamalkan agama BTC. Pernah dengar tak agama BTC? Bukan botak Cin. BTC berarti Buddhism, Taoism, Confucianism. Gabungan ketiga-tiga agama ini. Ketiga-tiga agama ini, gabungan. Okey? Dan saya dilahirkan dalam keluarga sedemikian. Sejak lahir, mak bapak mengajar saya sembah berpuluh-puluh berhala. Cina punya berhala ada banyak. Okey? Nak nama dia? Tak payahlah. Okey? Tak boleh ingat pun. Nama saya biarkan sahabat saya cakap nanti. Okey? So, sejak lahir, mak bapak ajar saya sembah berpuluh-puluh berhala. So, pada usia 14 tahun, saya telah memeluk agama Kristian. Alhamdulillah. Apa saya? Tak boleh kan? Kenapa saya kata Alhamdulillah? Tak faham? Okay. Nampak tadi saya sebut sejak lahir, mak bapak ajar saya sembah berpuluh-puluh berhala. Betul? Bila saya masuk Kristian, Kristian sembah berapa Tuhan? Pengak ni tak ada orang Kristian ke? Kristian sembah Tuhan tiga dalam satu. Betul ke? Ha. So daripada berpuluh-puluh asalnya, sudah jatuh tau, tinggal tiga dalam satu. Ada nampak tak peningkatan ni? Dan Alhamdulillah pada usia 27 tahun, lebih kurang 17 tahun yang lalu, Allah telah beri hidayah kepada saya dan saya telah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Tetapi saya memeluk agama Islam banyak berbeza dengan kebanyakan orang di sini. Betul ke tak betul? Kebanyakan kita di sini lahir terus Islam. Betul ke tak betul? Masih lagi ingat tak? Semasa mak lahirkan kamu, bapak lahir pula. Mak melahirkan kamu. Masih ingat? Bapak azan kat telinga, masih ingat lagi? Wah! Macam mana boleh ingat sampai sekarang? Satu kali azan, ingat sampai sekarang? Artinya muslimat di sini kebanyakannya lahir Islam. Betul? Saya lahir sikit. Saya memeluk agama Islam. Saya perlu melalui proses daripada BTC masuk Kristian. BTC 13 tahun, masuk Kristian 14 tahun. Masuk Islam 17 tahun. Okey, so saya perlu melalui peringkat sedemikian. Dan pengalaman saya memeluk agama Islam adalah semasa saya pergi memeluk agama Islam, saya mengucap syahadah di depan ustaz. Selepas mengucap syahadah, datangnya sedikit perasaan, beberapa jenis perasaan terhadap diri saya. Perasaan yang pertama, saya rasa amat bersyukur Allah beri hidayah kepada saya. Dan saya percaya, hidayah ini adalah sebaik-baik pemberian yang manusia boleh terima di muka bumi ini. Setuju tak? Setuju. Dan kita semua bersyukur tak kita beragama Islam? Alhamdulillah. So, kita ada perasaan yang sama. Kedua, perasaan yang datang kepada diri saya adalah saya rasa amat takut. Kenapa takut? Sebab bila saya dah mengucap syahadah, saya fikir balik ahli keluarga saya semua belum Islam. Saudara mara saya belum Islam. Kawan-kawan saya belum Islam. Saya mula rasa risau. Dan bila saya kaji Quran, rupa-rupanya hidayah yang Allah beri kepada saya ni, awalnya pada permulaannya saya ingatkan free. Rupa-rupanya hidayah ini datang bersama-sama dengan saya tanggungjawab. Allah telah amanahkan saya kena menyampaikan kepada mereka. Kewajipan menyampaikan. Betulkah? Saya pun tak pasti. Betulkah? Oh betul. Rupa-rupanya hidayah ini datang bersama-sama dengan tanggungjawab yang kita perlu pergi sampaikan. Tapi ini perasaan yang kedua. Saya takut. Perasaan yang terakhir sekali, saya rasa
amat-amat sedih selepas mengucap syahadah. Pelik tak mengucap syahadah dan masuk Islam? Sepatutnya gembira kan? Saya sedih bukan kerana saya menyesal. Saya sedih sebab mak saya telah meninggal dunia sebelum saya memeluk agama Islam. Abang saya telah meninggal dunia sebelum saya memeluk agama Islam. Banyak kawan-kawan saya telah meninggal dunia sebelum saya memeluk agama Islam. Saya rasa sedih sebab saya dibesarkan di kampung. Kebanyakan masyarakat orang yang duduk di kampung saya ni orang-orang Islam. Kami duduk bersama berpuluh-puluh tahun, keluarga saya duduk bersama dengan mereka. Kita kenal satu sama lain. Kita jumpa satu sama lain. Tetapi tak pernah ada seorang Islam pun datang kepada kami dan menyampaikan apa itu Islam kepada kami. Menyampaikan risalah Islam ini kepada kami. Saya rasa sedih. Kenapa orang Islam tak nak berkongsi Quran ini kepada kami? Kenapa orang Islam nak sorok kalimah Allah ini daripada kami? Kenapa orang Islam tak nak berkongsi, tak nak share? Ini yang saya rasa sedih. Saya duduk di Melaka, mata kucing. Kami duduk di sekampung banyak lama. Dan sedihnya tak ada seseorang pun datang sampai kepada kami. Amat-amat sedih. Amat-amat sedih. Dan percayalah kata saya, seperkara yang pasti akan berlaku di padang masyarakat, seperkara yang pasti akan berlaku, iaitu mak dan abang saya pasti akan saman satu persatu. Bahasa pasti akan dakwa satu persatu yang mereka kenal di muka bumi ini. Dia akan saman setiap orang Islam yang mereka kenal di muka bumi ini. Sebab apa? Sebab mereka tidak menyampaikan risalah Islam kepada mereka. Percayalah, perkara ini pasti akan berlaku. Okey, kita terus ke tajuk.